Upin Ipin, kalian dapat emas sebanyak ini dari mana sih? Aku kemarin dapat dari Pulau Angker, Bapak Mukidi. Dikasih hantu di sana. Hah? Dikasih hantu? Iya, Bapak Mukidi. Mau aku buat beli mobil mainan buat si Apin, Bapak Mukidi. Hah? Buat si Apin? Hah, terima kasih ya. Wah, mantap. Ya sudahlah, ayo sekarang kita beli. Iya, ayo Bapak Mukidi. Kita borong mobil mainannya. Bocil, helikopter Sultan masih di sini kan? Iya, masih nih. Ayo kita berangkat naik helikopter aja. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, kali ini kita bakal beli mobil mainan untuk si Apin ya, anaknya Bapak Mukidi dan Kak Ros. Nah, menggunakan emas dari Pulau Angker. Wah, mengerikan sekali nih. Upin Ipin, emasnya ini gak apa-apa dibelikan mobil mainan. Gak apa-apa lah Kak Mail, ini dikasih sama hantu. Waduh, emas dikasih sama hantu di Pulau Angker. Waduh, semoga aja aman dah ini Nuan. Bapak Mukidi, ajak si Apin lah, biar dia pilih mobil mainannya. Oke bocil, akan ku ajak si Apin dulu ya. Jaga ini emasnya jangan sampai hilang ya Upin Ipin. Iya Bapak Mukidi. Akhirnya aku bisa membelikan mobil mainan untuk si Apin. Yeay, biar dia bisa main-main lah. Sayangku Ros, sayangku Ros. Iya, ada apa Mas Mukidi? Aku mau ngajak si Apin nih beli mobil mainan. Tapi dijaga yang benar ya si Apin ini. Iya sayangku Ros, tenang aja. Jangan suruh jagain Upin Ipin, nanti si Apin jatuh lagi. Iya sayangku Ros, siap. Sini ku gendong. A few moments later. Apin, Apin, jangan nangis nak, ini papa. Masa nangis sih, digendong papa. Waduh, si Apin nangis Mas Mukidi, gimana tuh? Udah, gak apa-apa, biarin aja nangis, nanti juga diem. Mungkin takut sama Mas Mukidi. Masa takut sama aku? Sama papanya sendiri, takut. Udahlah sayangku Ros, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Oke pemirsa, si Apin sekarang digendong sama Bapak Mukidi. Nangis nih woy. Aduh, takut sama Bapak Mukidi. Padahal papanya sendiri Nuan. Upin Ipin, bocil, ayo sekarang kita naik ke helikopter. Yeay, ayo Bapak Mukidi. Bocil, jadi pilotnya ya. Aku jagain si Apin nih. Oke, Bapak Mukidi tenang aja. Few inches later. Gimana Bapak Mukidi? Udah siap berangkat belum? Kok Apin nangis terus nih? Iya bocil, Apin, jangan nangis anakku sayang. Apin, jangan nangis dong. Pelan-pelan aja ya bocil nanti. Iya Bapak Mukidi, aku pelan-pelan nih. Pokoknya jangan sampai si Apin jatuh. Nanti kalau jatuh, aku bisa diusir sama Kak Ros. Oke Bapak Mukidi. Ayo Kak Mail, berangkat cepetlah. Sabarlah Ipin, ini nih. Si Apin masih nangis terus nih. Ayo sekarang kita waktunya berangkat. Oke pemirsa, waktunya kita berangkat. Awas hati-hati. Bentar, pintunya kita tutup dulu woy. Nanti si Apin jatuh. Oke siap, sudah tertutup rapat pemirsa. Upin di depan, Ipin di belakang, Bapak Mukidi jagain si Apin. Oke, yo berangkat. Kita bakal pergi ke toko mainan Bapak Anton, Nuan. Wah, mantap yo. Kita udah sampai nih. Iya Upin Ipin, tenang. Kita bakal turun nih. Waduh, kita harus berhati-hati. Pelan-pelan turunnya. Santai aja Kak Mail, santai. Iya bocil, santai aja. Nanti si Apin nangis lagi. Oke Bapak Mukidi. Tokonya Bapak Anto ada di bawah situ tuh. Kita udah sampai.
Pelan-pelan. Ya pemirsa, sekarang kita sudah sampai di toko mainannya Bapak Anto. Awas, awas, hati-hati. Ke depan dikit. Oke, awas, hati-hati. Ada patung di situ, woy. Nanti ditabrak, malah meledak nih helikopternya. Oke, pelan-pelan. Oke, mantap. Ya, pendaratan yang bagus, bocil. Hampir nabrak, woy. Aduh, aduh. Ayo semuanya, waktunya turun. Kita udah sampai nih di toko mainannya Bapak Anto. A few moments later. Sayang anak, mobil mainan murah, harga mulai 1 juta. Yuk dibeli. Ah, sayang anak. Wah, kayaknya bisa nih, borong semua mobilnya. Ah, emas ini mahal harganya. Ya beli semuanya aja lah Bapak Om Kidi. Ah, kita borong buat si Apin. Wah, mantap. Ah, bentar, aku tanyakan ke Bapak Anto ya, harganya berapa nih mobil mainannya? Ah, assalamualaikum Bapak Anto. Waalaikumsalam. Hei bocil, kau kesini lagi ya, mau beli apa? Ah, Bapak Anto, aku mau beli mobil mainan nih, harganya berapa ya Bapak Anto? Kalau mobil mainan sih murah, harganya cuma 1 jutaan. Bisa remote control, terus bisa dinaiki juga, tapi sebelumnya harus dicas. Oh begitu ya. Wah mantap nih. Ah ada warna-warni. Widih sangar banget nih Nuan. Warna-warni woy. Ah mantap. Ah, ini kayaknya Ferrari Nuan. Ferrari Mini. Wah mantap jiwa. Ah, kalau ini sih gak usah dibeli. Ah jelek nih woy. Bentar kita coba dulu bisa gak nih. Oh tapi mantap nih Nuan. Bisa kita keliling sama Upin Ipin ya. Eh malah nyemplung di kolam. Haduh. Oke okay. Hai. Widih mantap. Jumping kocak. Ah Bapak Mkidi, pilih mobilnya Bapak Mkidi. Iya bocil, biar si Apin aja tuh. Ipin ajak tuh si Apin lihat mobilnya. Siap Bapak Mkidi. Ah Apin pilih mobilnya ya Apin. Ah yang mana? Ah semuanya bagus nih Apin. Wah si Apin ketawa nih, pasti dia seneng. Ah ayo yuk, apa dicoba dulu Apin? Coba naik. A few moments later. Wow keren sekali, pantas nih buat si Apin. Ah Apin seneng kan Apin? Wah dia ketawa lagi. Ah mobilnya Ferrari lagi. Ah Bapak Mkidi, diboronglah mobilnya, jadikan. Iya jadi, kita borong semuanya. Yeay. Few inches later. Bapak Anto, aku nggak punya duit nih, tapi aku punyanya emas. Gimana? Waduh, ini emas mahal nih. Nggak apa-apa lah. Ah bawa aja semua mobilnya itu. Terima kasih ya Bapak Anto. Wah, akhirnya bisa borong mainan. Yeay. Ayolah Bapak Mkidi, dicoba. Hah, dicoba? Memang baterainya masih nih. Masih Bapak Mkidi. Ya sudah, coba kalian naikin. Habis itu ganti aku. Hah? Bapak Mkidi pengen naik? Iyalah. Hati-hati Upin, jangan cepet-cepet. Iya Bapak Mkidi. Apin, pegangan. Wah, dia ketawa nih Bapak Mkidi. Ah, ayo kita coba. Waduh, sekarang kita nyoba mobil mininya nih. Awas, hati-hati. Oke, turun mantap nih, Wan. Yoi, awas. Oh, lumayan kenceng nih. Coba-coba, kita bakal gangguin orang ini, Wan. Permisi, Pak, permisi. Tabrak-tabrakin kocak. Eh! Ya ampun, ditabrak gitu doang, orangnya kelenger. Aduh. Oke, yuk. Kita bakal di trotoar. Kita tes motor ya. Waduh, orang-orang pada takut nih, Nuan. Ayo. Mau kabur kemana? Eh, ditabrak, boy. Aduh.
Yeay, seru banget nih. Permisi, Pak. Permisi. Permisi. Ada mobil mini. Permisi. Permisi. Minggir semuanya, minggir. Waduh, waduh. Upin, Upin. Jangan barbar. Aduh. Nah, nanti ditiruin sama si Apin dah. Awas, hati-hati. Ini mobil mini sekali nanti penyok dah kalau nabrak. Eh, kok kayak gini, woi? Ngepot-ngepot, Man. Widih, oleng-oleng. Mengerikan sekali nih, Wan. Eh, awas, jangan cepat-cepat. Aduh, nabrak nanti meninggal dah si Apin. Oke, mantap. Kenceng banget nih, Wan. Eh, awas, hati-hati. Eh, pelan-pelan. Santuy, woi, santuy. Aduh, mengerikan sekali nih, Wan. Ngepot. Wih, mantap. Yo, kita gaspol dari sini, Wan. Satu, dua, tiga, yoi, gas. Awas, kita bakal balapan sama orang yang pakai motor itu, Nuan. Yuk, permisi, Pak, permisi. Kita balap aja, halo. Yoi, lanjut. Lampu merah kita terobos aja. Awas, hati-hati. Dari sini kita belok kiri. Aduh, nabrak, kocak. Aduh, aduh. Widih, sekarang ganti Bapak Mukidi, Nuan. Eh, coba-coba. Kita bakal tabrak orang itu lagi ya. Permisi, Pak. Permisi. Eh, ini anak balap liar, woi. Waduh, eh. Pak, ampun, Pak. Dikejar, teman. Aduh, ampun. Ampun. Kita bakal puter-puterin dulu, Nuan. Biar orangnya itu nggak bisa ngejar. Permisi. Mana orangnya, woi? Oh, udah nggak ngejar kita lagi. Oke, Pak. Sip. Eh, Pak. Ngapain aku ditabrak? Pak, ampun, Pak, jangan dikejar, Pak. Aduh, gara-gara tadi nabrak orang. Sekarang si Upin dikejar orang, Nuan. Aduh, permisi. Nah, kita bakal lewat sini lagi. Ayo, bisa. Oh, mantap. Hei, sekarang ganti aku. Aku pengen naik nih. Udahlah, Bapak Mukidi gak usah naik. Kau itu udah dewasa, Pak. Eh, aku pengen nyoba nih. Aduh, Upin, minggir dulu, Upin. A few moments later. Ya, pemirsa, sekarang ganti Bapak Mukidi nih yang naik. Aduh, kebesaran, woi. Nanti penyok mobilnya. Awas, hati-hati. Aduh. Ah, kasihan si Apin nih, gak dapat tempat duduk. Ah, Bapak Mukidi. Wah, ternyata seru nih naik mobil kayak gini. Agak kenceng lagi lah. Yuhu. Wow, dulu pas aku kecil gak ada mainan kayak gini. Hah? Sekarang dunia udah canggih. Yeay, terobos semuanya dah. Waduh, diterobos semuanya. Woi, jangan keceng-keceng Bapak Mukidi. Nanti nabrak malah dimarahin Kak Ros nanti kau. Wah, lihat nih, ngebut banget nih, Nuan. Awas. Widih, mantap juga, eh. Wah, handlingnya sangat bagus sekali, Nuan. Aduh, langsung belok. Wih, mantap. Yuhu, lanjut, coy. Wih, keren sekali. Yeay, seru nih naik mobil ini. Lu. Kok berhenti? Ayo, lanjut. Ayo. Aduh. Kok pelan gini sih? Waduh. Baterainya habis nih. Kasihan Bapak Mukidi. Ah, pas di tengah jalan baterainya habis. Aduh, gimana nih? Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, woi. Gratis. Bye.